Halo guys, balik lagi sama aku sih Cowet Kak Kempra Yoga. Hari ini aku bakal cobain sesuatu. Aku bakal beli. Wow. Nih guys. Hai guys. Dia lagi lilis, enggak tahu kenapa ya lilis. Mungkin lilis teboga duit. Entah, eta bang. Pasti utamanya semua orang lagi kayak gini pasti lagi teboga duit ya guys. Jadi hari ini aku bakal cobain batagor kuah dan batagor kering dicampur Indomie goreng dan Indomie rebus. Jadi sekarang aku dan temen aku bakal beli dulu batagornya. Gimana sih, di Pananjung mungkin ya. Terus nanti aku bakal rebusin mie dan aku mau campur sama batagornya. Yuk John, kita beli dulu. Yuhu. Guys, kita udah siapin ini mie-nya. Nih guys. Ya bener. Nih. Tunggu tisu cat ya. Mehak tisunya. Nih guys, ini mie rebus. Ini mie rebus, ini mie gorengnya. Kita buka ya. Ini dia. Pakai apa, Con? Pakai batagor nih. Kita mau cobain pakai batagor kuah dan kering. Ini sama aja mungkin ya. Batagornya cuma bedanya di kuah doang. Masukin Con kuahnya. Ini kuahnya batagor basah. Ini kayaknya kebanyakan deh itu ya kuahnya. Banyak banget. Ini harganya ini ada itunya ya? Ada tulang-tulangnya. Wow. Ini harga apa? Harga batagornya 10 ribuan doang. Ini 10 ribu. Ini kemana? Ke sini. Ya. Masukin, campurin. Sama yang ini. Enggak, kalau ini yang kering nanti. Kita cobain ya gimana rasanya. Kita eksperimen. Bentar aku bakal buka dulu ininya, ribet guys. Guys, nih kita masukin ya. Ini kuah dari batagor kuah. Kuahnya tadi ini dibuang dulu soalnya kebanyakan dari sananya. Ini apa? Ini daging apa? Daging bagong. Ini daging sapi guys. Ada daging sapinya, ada kayak gitu-gitunya lah pokoknya mah. Kita masukin ini ya, apa namanya tuh? Sapi dan ayam. Batagornya nih. Sapi dan ayam, sapi doang. Ini ayam tuh. Gimana ada? Kadang sapi dan ayam. Kita masukin. Ayo masukin. Ayo masukin. Ada Iuna. Ada Iuna. Yuk. Maaf guys, bahasana. Sarawae. Kita mah ini Sunda Empire. Nih, kita masukin ini ya jeruknya. Mantap. Ini segar banget pasti. Uy. Kecut-kecut kayak ini, kelek. Kelek kamu. Terus kita bakal masukin ini batagornya. Ini batagor kering. Gak beda jauh sih, cuma beda bumbu doang mungkin. Ini pakai kecapan? Iya, pakai ini semua saus kecap. Ini aku bakal. Ini masukin agak banyak aja. Udah. Iya, duaan. Nyahe, banyak tiluan. Bentar ya. Ntar guys, cut dulu nanti lagi. Nih guys, jadi udah kita masukin semuanya ke sini. Dan aku bakal masukin ini bumbu. Itu udah pakai kecap? Udah. Belum. Masukin lagi kecapnya. Pakai kecap semuanya aja. Nih aku bakal masukin. Ini bumbu ininya ya, bumbu apa namanya? Bumbu kacang. Kita campurin sama selai mie-nya. Kacang. Tunggu deh. Kayak gini. Kita aduk. Kita galauin guys. Cobain dulu yang ini kali. Cobain dulu yang mana ya? Kacangnya. Hah? enak banget. Aku mau nyobain ini dulu. Cobain dulu. Di belah dia gara cuman. Ini kesiniin dulu. Kita cobain yang kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Nungku mahanya nih di TikTok teh. Enggak. Enak. Segar.
Seger banget guys, sumpah. Cobain ya. Kita cobain mie-nya. Aku mau cobain mie-nya. Gimana pakai kuah apa ini namanya? Kuah batagor. Batagor kuah. Aku cobain ini. Ini pedes tapi seger guys. Ini asin, seger gitu. Asin, gurih, seger. Sumpah ini seger, enak banget guys. Ini apa sih namanya? Lumpia ya? Lumpia yang digoreng bukan? Pangsit ya. Oh pangsit ya. Bonteng. Enak aja. Enak banget sumpah. Cobain tulangnya, Son. Kamu tulang itu, aku tulang ayam. Jadi emang tulang kamu? Ya enggak, Son. Aku tulang ini. Ini ada tulangnya, guys. Mau nyobain mie-nya. Enak banget. Ini enak banget guys, sumpah. Gak bohong. Pokoknya aku tuh lihat salah satu YouTuber yang nge-review mie goreng campur batagor, dan dia tuh belinya di Bandung. Jadi aku pengen ngikutin gimana rasanya, dan aku penasaran banget sama rasanya. Ternyata enak guys. Kaget sih, jujur. Nih. Aku seneng banget kuahnya, soalnya seger. Seger banget sumpah. Gak bohong guys. Ini mungkin gurih dari tulang taleng namanya, Con ya. Jadi kayak tulang-tulangan apa? Sapi sama ayam. Sapi sama ayam campur. Dicampur. Terus dimasukin ke batagornya guys, ke kuah batagornya. Ini enak banget sumpah, gurih banget. Gurih seger banget sumpah. Ini menurut kamu ini bumbu mie-nya berasa nggak berasa kan? Berasa. Masih berasa? Pokoknya campurannya pas. Enak banget. Jadi kemarin eksperimen aku nggak pernah gagal. Next, kita cobain yang apa ini? Yang kering ya? Maaf amburadul mejanya guys. Tadi sendoknya yang aku yang mana? Ini, emang iya? Ya, ambil. Soalnya yang takut gini. Corona guys, nggak boleh bareng-bareng. Ini yang aku mah gini, mancung kayak hidung aku. Yang aku pesen, bisa lihat sendiri kan? Gini tipu. Sungutnya tipu ya, guys. Iya tipu, orang makannya batagor. Oh, kedua nama aku. Kita campurin pakai telur, yuk. Telurnya dipotong dulu. Ih, masih setengah matang, mantap. Kita campurin. Ya, kita cap gimana rasanya bumbu apa? Bumbu kacang batagor sama ini mie. Goreng. Rada hese, ada lager. Enak ya? Enak tapi ini seger. Ini enak tapi kayak lebih manis ya? Enggak sih? Mungkin bumbu batagor kacangnya manis ya? Manis. Soalnya kan bumbu kacangnya juga udah pakai kecap. Oh iya benar. Tadi tuh jadi bumbu kacangnya udah dikasih kecap sama tukang dagangnya, terus kita tambahin kecap lagi ya. Kita cobain pakai batagornya, Chan. Ininya nih, ini apa ya? Nih. Kayak mie. Hmm.
lucu. Enak banget. Endul. Tapi menurut aku lebih enaknya ini ya. Mungkin ini dari 10 berapa? Menurut aku ini 7, ini 9. 7, ini 9,5. Ini enak banget sih, segar banget. Apalagi kalau misalkan makan kalian pas lagi hujan-hujan, kalau malam-malam, mantep banget guys. Lagi cuaca-cuaca dingin, pelukan sama pacar, makan ini. Kalau aku sih gampang ada pasangan. Kamu? Ada pasangan. Hamster. Enak banget. Iya pasangan aku kan hamster. Aku udah punya cucu guys. Nih. Enak ini. Kalau ini lebih ke manis, gurih. Manis gurih gitulah. Kalau itu ke asin gurih. Ini manis gurih. Ini asin gurih segar. Kalau ini asin gurih doang. Ini ada pedesnya tapi nggak terlalu pedes guys. Soalnya tadi dikasih sambelnya juga cuma dikit. Kita takutnya kita minta kebanyakan kan rugi orangnya. Soalnya ini harganya murah banget, 10.000. Dia sampai nggak bisa ngomong kan? Tadi kita liatin dulu, con ke orang-orang. Ini belum liatin. Mari, con. Mengganggu pisannya. Ini nggak kelihatan ya guys? Yang ituin berapa pakai sendok? Sama batagor. Ini ada tulang talengnya. Ini dia bersih. Mantap. Mantap jiwa. Kendul pakai nol kendul. Ini tulangnya. Kamu udah enggak mau telurnya? Udah enggak. Nih. Ini tulang. Tulang. Coba kamu makan. Enggak. Ih, kok enggak sih aneh? Jadi ngelap guys dia. Kalau ada si Agil ini gak sopan sih nah. Ini jus belimbing guys. Gak nanya. Segar banget. Halce. Guys, mungkin segini dulu eksperimen batagor X apa Indomie ya. Ini Indomie goreng dan ini Indomie kuah. Semuanya rasa ayam bawang. Yang Indomie yang mie goreng itu rasa apa sih? Ayam bawang bukan? Ya enggak, Indomie goreng aja. Oh ya, enggak ada rasanya guys. Jadi Indomie goreng sorry itu mah. Kan biasanya ada yang kawe. Enggak, ada yang rendang, ada yang sambal mata gitu. Oh, gitu. Jadi ini ori semua ya. Ini ayam bawang, ini original mie goreng Indomie. Mungkin segini dulu review apa ini namanya? Apa? Ini namanya apa? Batagor? Ya, kalau disatuin sama mie jadi naon? Batami. Oh, Batami. Ini Batami dari makasih yang udah support channel kita. Di like, di komen, di subscribe, di share ke teman kalian yang banyak. See you next video. Aku Kaken. Aku Gina Ginut. Bye bye. Salam coet.